Belajar di Wageningen adalah satu dari mimpi yang saya bangun sejak duduk di bangku kuliah S1. Kampus ini merupakan impian di mana saya bisa melanjutkan studi sesuai dengan passion, yaitu di bidang food quality. Rubbish and 70% of it is organic waste. Bagi saya pribadi, IELTS merupakan hal pertama untuk membuka peluang-peluang kita untuk studi di luar negeri dan untuk mendapatkan beasiswa. Maka dari itu, saya sangat bersyukur saya bisa mendapatkan nilai IELTS yang sangat memuaskan. Come on, I sugar, come. I really don't wanna go home. Stay with me, be a friend. This street's so cold and my mind is full of ghosts. Come on, I will take your car. I know a sleazy bar not far downtown. You get tacos for free and it's open all night. Come on, hey. Halo, saya Yora. Sekarang saya melanjutkan studi di Wageningen University Belanda mengambil jurusan Food Quality Management. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Eddie dan English Studio karena telah membantu dan membimbing saya sehingga saya bisa mendapatkan nilai IELTS yang cukup baik dan saya bisa melanjutkan studi saya di sini. Well, I'm going to talk about Westernergeiser. In every second, volume total of rubbish increase significantly. Hal yang berkesan bagi saya saat belajar IELTS di sana adalah metode pengajaran IELTS. That we produce over the world. What you like about the area where you live? Di sana kita tidak hanya memahami bagaimana cara mendalami soal-soal IELTS, namun kita juga dituntut untuk mandiri belajar IELTS. Iklim belajar yang dibentuk juga menuntut kita untuk selalu belajar dan tidak ada waktu untuk bermain-main. Saat itu saya belajar dari Senin sampai Minggu, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Mungkin itu adalah waktu yang tidak menyenangkan, namun menurut saya itu pengorbanan yang layak kita korbankan untuk meraih cita-cita yang cukup tinggi. Maka dari itu, saya juga sangat menyarankan kepada teman-teman yang ingin mendapatkan IELTS yang bagus dalam waktu 3-4 bulan untuk bisa bergabung di English Studio. Terima kasih!